Yo guys, welcome back to Up to Date IDN Channel. Nama gue Greg dan kali ini gue mau nge-review smartwatch AlphaWise Tracker. Jadi gue dapat kiriman ini dari Gearbest. So thank you Gearbest for sending this product. Dan sekarang langsung aja kita mulai. Let's check it out. Oke, ngomongin soal tampilan fisik dan body build quality-nya, menurut gue cukup premium ya, walaupun pakai plastik, tapi menurut gue masih solid. Dan strapnya juga masih bisa reliable untuk pemakaian setiap hari. Jadi kayaknya nggak gampang copot. Dan terus juga ke layarnya itu pakai TFT yang bisa diandalin di indoor atau outdoor. Dan warnanya itu nggak cuma monokrom, jadi ada warna lain yang menurut gue lebih menarik dilihatnya. Soal fitur, smartwatch ini bisa ngapain aja sih? Jadi kegunaannya banyak banget, yaitu sleep analysis, heart rate monitor 24x7 jam, nge-track langkah, dan nge-track olahraga kita. Jadi olahraganya di sini ada sepeda, jump rope, tenis, dan badminton, lain-lainnya semua ada. Tapi ngeceknya itu kalau mau di-track, itu nggak bisa otomatis. Kalian mesti masuk ke fitur yang mesti kalian tap-tap pakai tombol home button-nya. Jadi pengoperasiannya menurut gua rada ribet, tapi kalau kalian bisa udah pelajarin, itu gampang. Jadi langsung aja ini dia. Oh ya, ada beberapa fitur kecil yang gue suka. Pertama namanya Sedentary Reminder. Jadi fungsinya kurang lebih kayak Apple Watch. Kalau kalian kelamaan duduk, akan diingetin untuk bangun dan lakukan exercise supaya nggak kecapean duduk. Terus juga smartwatch ini bisa jadi shutter kamera, tapi itu mesti dilakuin di aplikasinya FlexFit 2.0-nya. Terus juga misalkan kalau kalian lupa taruh HP kalian di mana, smartwatch ini bisa bantu kalian cariin, dan juga begitu sebaliknya. Kalau smartwatch-nya kalian lupa taruh mana, kalian bisa cari via aplikasi di HP kalian. Baterai di smartwatch ini katanya bisa bertahan sampai 2 minggu. Dan bener sih, gue udah tes. Dalam kondisi ke-connect ke HP, smartwatch ini bisa bertahan lebih dari 2 minggu. Menurut gue ini sangat bagus banget. Dan untuk nge-charge-nya menurut gue gampang-gampang susah. Gampangnya nggak perlu kabel USB. Dan susahnya, kalian mesti copot-copot strap-nya terus. Dan gue ada takut sih, takut kendor sih strapnya karena dicopot-cabut terus. Sekarang setupnya gimana? Gampang banget. Kalian tinggal mampir ke App Store atau Play Store dengan kata kuncinya FlexFit 2.0. Udah gitu aja langsung kalian download. Dan kalau misalkan kalian males cari, kalian bisa juga scan QR barcode-nya di box-nya. Langsung aja download aja via situ. So guys, itu dia reviewnya. Jadi intinya kalau kalian mau cari smartwatch dengan harga murah tapi nggak murahan, AlphaWise ini bisa jadi jawaban buat kalian. Dan link pembelian akan gue taruh di deskripsi. Dan segitu aja videonya. Thanks for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus kalian notifikasinya. Supaya kalian tahu kapan video baru diupload. Dan as always, stay updated with UpToDate.